pertama sekali ada perbezaan tentang warnakan dia tu dengan warna apa, Syed. Kita put aside dulu dengan bahan. Kita tahu bahan mestilah bahan yang halal, bahan yang tidak menutupi air. Tu kita dah fahamlah konsep tersebut. Okay, kau jangan warnakan rambut pakai cat. Cat nanti air tak masuk kat dalam rambut kau. Tapi siapa nak warnakan dengan warna pakai cat kan, pakai paint. Dalam mazhab Syafi'i, mengharamkan untuk seorang laki-laki dan juga wanita untuk gunakan ataupun dye rambut dia yang sudah berubah warna sebenarnya, jadi ada uban ke apa sebagai contoh, dengan warna hitam. Tapi mazhab-mazhab yang tiga yang lain makruhkan. Dan dia ada beberapa hadis sebenarnya cerita tentang misalnya Abu Quhafah. Abu Quhafah ni bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ketika dia sampai pada umur yang lanjut, yang tua kan. Jadi Nabi mengarahkan dia supaya dia warnakan bukan dengan warna hitam. So bila kita compile, kita nak kata, kita nak meraihkan mazhab Syafi'i ni, kita sebut kita usahakan apabila seseorang itu dia sudah sampai kepada umur yang tua, maknanya dia memang berubah naturally dengan dia kerepot lah apa semua muka dia kan, maka dia jangan menggunakan warna hitam. Dia boleh gunakan selain warna hitam tu perang dan seumpamanya. Tapi kalau seorang tu misalnya muda, belum sampai umur patutnya dia ada uban, umur 15 tahun, umur 20 tahun misalnya, belum ada tapi tiba-tiba banyak uban, dia boleh untuk gunakan uban dengan dye dengan warna hitam. Dia boleh. Tetapi cerita yang paling penting, selalu orang tanya, dye dengan warna lain. Dye dengan warna lain ni boleh, tetapi dalam masa yang sama kita kena make sure yang kita bukan mengikut, meniru, satu-satu dengan ikutan yang bukan syar'inya. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.